Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Senin tanggal 6 Maret tahun 2023. Channel YouTube Edward Widodo kembali hadir mengudara untuk berbagi visualisasi seputar perkembangan pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 2. Lokasi yang akan kita tuju hari ini, untuk lokasi yang pertama yaitu area dari ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2 Parung Kuda yang berada di Kampung Sekarsari, Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dan saat ini drone berada tepat di sekitar area Simpang Susun maupun underpass Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2. Lokasi ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2 ini berada di sebelah kiri kita ya. Oke, ini dia. Terlihat di sini sedang dilakukan pengecoran ya, ataupun pembetonan. Nah, nantinya ke depan sana menuju ke arah Sukabumi ya. Seperti inilah progres yang sedang dikerjakan di sekitar area ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2. Banyak sekali dump truck ya di lokasi ini. Untuk pembetonan sudah sampai ke area ini ya, di sebelah kiri kita. Nah, seperti ini penampakannya. Ini anginnya lumayan kencang, jadi drone sedikit oleng ya. Coba kita maju ke depan. Oke, seperti ini ya. Sedang dilakukan pembetonan dasar ataupun layer pertama ya. Lapisan pertama di sekitar area ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2. Kemudian vibro roller ataupun siput roller ini ya, sedang memadatkan area main road. Seperti inilah proses pengecoran ataupun pembetonan nih. Mungkin ini dump truck membawa batu agregat sepertinya ya. Kereta lewat. Ini saya take off sekitar jam 9:30 ya. Nah, hanya tinggal di area ini ya yang belum dilakukan pengecoran ataupun pembetonan. Kemudian untuk jembatan sudah selesai sepertinya ya pengerjaannya. Area dari ujung Jalan Tol Bocimi tahap 2. Dan lurus ke depan sana menuju ke arah Simpang Susun Tol Bocimi tahap 2. Dari lokasi ini kita akan menuju ke arah gerbang Tol Bocimi tahap 2 ya. Tepat di hadapan kita itu adalah area dari gerbang Tol Bocimi tahap 2. Ini Kampung Sekarsari, Desa Munjul ya. Oke, sambil menonton, bagi sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe,
dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita dan informasi visualisasi seputar perkembangan pembangunan jalan tol Bocimi tahap 2. Dan sekarang kita berada di area gerbang tol Bocimi tahap 2. Nah, ini dia area dari gerbang tol Bocimi tahap 2. Sekarang kita menuju ke area underpass Kampung Kembang Kuning. Untuk area underpass Kampung Kembang Kuning, mantap ya, sudah selesai pengerjaannya. Dan sekarang kita berada di area jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda ya. Oke, jadi seperti ini kondisi di sekitar area jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Sangat megah sekali jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda yang kedua jalurnya sekarang sudah selesai ya pengaspalannya. Nah, terlihat ada satu truk mixer ya ataupun truk molen yang melintas. Oke, dan sekarang kita berada di area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Seperti inilah penampakannya Sobat YouTube. Untuk arus lalu lintas terpantau masih lancar ya. Dan di depan sana sebelah kiri sudah mulai dilakukan pembetonan di area pelebaran badan jalan tol Bocimi tahap 2 ini. Saat ini drone berada tepat di ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Oke, seperti ini ya kondisi di sekitar area ujung jembatan exit Bocimi 2 Parung Kuda. Kita lihat ke depan, tepatnya berada di sekitar underpass Kampung Kembang Kuning ya. Mudah-mudahan jalan tol Bocimi tahap 2 ini bisa dilewati pada arus mudik lebaran 2023 ya. Lihat di bawah jembatan ada mobile crane kemudian eskavator ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke area simpang susun tol Bocimi tahap 2 dengan melewati area dari gerbang tol ya.
Ini anginnya semakin kencang ya. Jadi saya harus ekstra hati-hati untuk mengendalikan drone ya. Nah, ini terbawa angin. Alhamdulillah di hari Senin ini sangat cerah, namun terlihat sudah muncul lagi awan hitam ya. Alhamdulillah sekarang di area Kampung Sekarsari sudah dilakukan pembetonan ya, seperti yang tadi kita saksikan di awal tayangan ini. Kemudian di area underpass ini ya, simpang susun yang masih terus dilakukan cut and fill ya. Untuk pemasangan pagar di area underpass sudah kedua bahunya sudah di ini ya, sudah dilakukan pembetonan. Nah, berarti ujungnya di lokasi ini nanti ya. Pembetonan untuk seksi 2 alhamdulillah semuanya sudah full ya. Pembetonannya hanya tinggal di Kampung Kebon Kaung. Untuk PJU sudah full juga sama ya, karena dari atas underpass ke sebelah kiri ataupun ke arah Sukabumi itu nantinya masuk ke progres tol Bocimi seksi 3 ya. Sedangkan untuk seksi 2 alhamdulillah sudah full. Insya Allah nanti kita akan coba motovlog ya, dari exit Parung Kuda menuju ke area 0 km tol Bocimi tahap 2 yang berada di Kampung Manggis, Desa Benda, Kecamatan Cicuru, Kabupaten Sukabumi. Insya Allah nanti kita akan coba buatkan videonya seperti inilah pemandangan di sekitar simpang susun tol Bocimi tahap 2 ya. Mungkin ini di bundaran nantinya akan dibuatkan taman ya, mungkin saja ya. Alhamdulillah untuk di area ujung jembatan, tepatnya berada di Jalan Nasional Bogor Sukabumi, untuk pelebaran badan jalan terus dikebut pengerjaannya ya. Malah untuk area yang dekat jembatan sudah full ya pembetonannya. Untuk progres di jembatan Pemurian Cibadak sampai hari ini belum ada aktivitas pekerjaan ya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini, tepatnya hari Senin ya, tanggal 6 Maret tahun 2023. Mohon maaf apabila tayangan ini belum ataupun kurang maksimal ya. Insya Allah channel YouTube Edward Dodo akan terus berusaha untuk memaksimalkannya di setiap tayangan. Dari area simpang susun tol Bocimi tahap 2, channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.